Ya, biasanya saja mah, bro. Wow. Mohon maaf nih guys ya. Mantap banget mah, bro. Yoi. Kita kasih paham saja. Iya, yeah, kamu nggak bisa nak ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, ma bro? Apa kabar semuanya? Oke, ma bro. Kalian semua pasti baik-baik saja ya. Amin. Oke, ma bro. Jadi kali ini ma bro Ocha bakal mau ngasih tahu ke kalian sensitivitas settingan Ocha. Pokoknya semua Ocha kasih tahu ma bro ya, ada sedikit perubahan kalau kalian tahu dari sebelumnya ya. Jadi setelah update itu Ocha merasakan agak sedikit perbedaan dari sebelumnya ma bro ya. Ocha merasa sensitivitas Ocha kok yang setelah update ini agak berat gitu ma bro. Jadi Ocha agak lebih dientengin sedikit ya. Oke. Ini enggak banyak sih ya. Oke. Jadi kita langsung aja nih ke sensitivitasnya ma bro ya. Jadi kalian ini bisa langsung post aja ma bro ya. Misalnya Ocha kecepatan, jadi Ocha scroll-scroll aja nih. Mungkin dari ini standar sensitivitas, ada sensitivitas ini Ocha agak sedikit ditinggiin sedikit ya ma bro ya, dari sebelumnya. Kalian lihat ya. Pokoknya ini cocok untuk kalian yang jadi raser, bahkan support sekaligus ya ma bro ya. Karena Ocha sekarang juga kan harus mengikuti meta yang ada ya ma bro ya. Sekarang banyak yang pakai type 25, jadi Ocha juga kadang pakai type 25. Tapi Ocha juga harus memenuhi kewajiban Ocha sebagai raser, karena Ocha pakai shotgun ya, atau senjata SMG yang enak apa ya, ya paling kalau nggak PS90 ya ada MX9 ya, pokoknya gitu aja mah bro ya. Kalau SMG Ocha masih bingung tuh yang bener-bener meta banget tuh apa gitu, kayak hampir sama semua mah bro ya. Jadi kalian tinggal post aja nih kayak gyro sensitivitas. Kalau gyro Ocha nggak ngerasain ada perbedaan, jadi kalian kalau misalnya nggak mau diganti ya nggak apa-apa ya mah bro ya. Oke, terus kita langsung aja nih ke controls mah bro ya. Ini Ocha gedein dulu opacity-nya, kan biasanya opacity-nya Ocha kecilin ya mah bro, biar gak kelihatan ya, biar enak di mata. Nah kalian bisa ngeliat tuh ya, auto Ocha ini 4 garis seperti biasa Ocha kasih tahu mah bro ya. Terus kalian kalau mau lihat basicnya nih mah bro, kalian bisa copy paste langsung saja ke game kalian ya kan. Udah sih gitu aja menurut Ocha ya, perbedaannya sensitivitasnya aja mah bro ya, agak lebih dientengin sedikit mah bro. Oke, kalian mau tahu audio tuh, audio FX BR setting, sensitivitas BR-nya. Oke, Ocha kasih tahu juga sensi BR-nya. Ocha jarang main BR ya mah bro ya, tapi kalau kalian mau lihat juga nggak apa-apa tuh, langsung post aja ya. Oke, Ocha scroll saja. Yap, pokoknya ini cocok untuk semua senjata yang Ocha pakai emang bro ya. Kita langsung aja yuk main ke ranked mah bro. Kita harus tes nih ya, karena kalau udah ngasih tau gini harus tes juga ya, gimana mainnya, mantep gak nih ya kan. Yuk let's go. Oke mah bro, Ocha udah di dalam game ya. Yuk let's go mah bro ya. Jadi Ocha bakal pakai dua senjata di dalam satu match ini. Oke, Ocha bakal mau pakai type 25 terdahulu ya. Habis itu baru Ocha pakai KR262, karena dua senjata itu yang Ocha bakal sering pakai nantinya. Oke, yo iya bro, mana musuhnya? Ya biasanya saja mah bro. Wow, mohon maaf nih guys ya, mana mah bro? Nah sakit banget kan, sumpah ini. Banyak sekali orang-orang yang pindah ke senjata ini ya, dari sebelumnya raser ataupun point man mah bro, karena senjatanya emang OP banget sih. BTW mana yang nginjak woi? Wah gila, gua udah tahan gini. Wah ya Allah, OP sekali mah bro. Mana musuhnya mah bro? Lah, apa ini? Wes, gue butuh senjata mah bro. Ya mati akhirnya, nggak apa-apa ya, nice sekali. Yang penting udah dapat advance UAV. Manjas. Nah, ini tuh buat pengganti MX9 sebenarnya bisa-bisa aja sih menurut Ocha. Nice, ya, mah bro. Friendly Shock RC is ready. Targets in sight. Enemy contact.
Nice sama bro. Enemy contact. Kasih paham aja. Gimana musuhnya? Yoi. Let's go. Enak kan? Kita pakai KRM deh abis ini. Kalau mati ya. Jadi kita lihat apakah dia bakal mati. Ya, mati langsung. Ini sih map terlalu besar ya, bro. Jarang sekali pro player pakai shotgun di map firing range ini. Jarang banget. Woi, sabar coy, sabar coy. Iya, kamu kena ya. Mati saja dia mah bro ya. Dia cuma memaksakan sekali pakai apa? Shotgun di FR ya. Mantap banget mah bro. Yoi. Kita kasih paham saja. Iya, kamu nggak bisa nak ya. Mau pakai Echo, mau pakai R9, mau pakai apapun nggak bisa. Wah, ada setan loh bro. Sumpah itu setan. Wah, dikasih gas grenade gitu. Ada anjing, lu mana anjingnya? Oh mati mah bro anjingnya. Habis ya. Oke, habis sudah mah bro ya. Mah bro, menyeramkan sekali. Ya mati dia. Masa udah mati duluan sih kayak menawar. Oke, lagi di sini. Iya. Mana musuhnya? Nice. Ini ngedok di sini satu orang. Iya. Kita cari semuanya saja, oke? Kita kasih paham, bro. Oh no no no. Bang, jadi menangin lah bang, santai dulu bang. Nah, kalamin bray. Iya mati ocehnya mah bro. Ya oke mah bro. Ini oceh udah main di hard point. Sekarang oceh mau main di search and destroy-nya seperti apa rasanya, oke? Let's go. Oke. Sekarang kita main di search and destroy mah bro. Oke. Sniper. Tetap santai mah bro. Where's the another one? Sniper. Get down. Lah, di situ ya. Ye, matanya, matane. Asem memang mah bro ya. Harusnya si Ocha objektif sih harusnya yang bener ya. Tapi Ocha biasanya kalau di tim tuh bukan yang megang bom tapi lebih ke ya flank gitu macam itu. Oke mah bro, Ocha bakal mau ya agak ngeres. What the heck dari situ temanku emang matanya luar biasa. Ada yang lewat di sini nih padahal ini padahal di sini mah bro ya. Oke. Kenapa dia enggak lihat A-nya dulu gitu loh. Matane mas. Yuk dipakai yuk. Oke mah bro, kayaknya Ocha harus bertindak sepertinya ya. Ocha harus yang ngebawa bomnya. Gue yang bawa aja bro. Lu pada aneh bawanya. Nah. Dan Ocha harus yang ngeplan. Oke. Sekarang di map ini tuh Ocha menguasai sekali padahal ya. Get down, sniper. The bomb has been planted. Target's in sight. Iya. Comeback is real, mah bro ya.
asli kalau kalian tahu nih, Ocha main di map ini mah bro, di turnamen-turnamen itu selalu killnya banyak. Ya ya bukannya sombong ya, tapi emang fakta aja gitu. Let's go, kita gas lagi mah bro. Ini Ocha harus ke mana ya? Bosan soalnya kesana mulu tuh. Iya, yeah, what a jump shot, man. Yo, imam bro, kasih paham saja. Di sini tadi ada loh. Sniper. Get down, sniper. Sniper. Iya kan, ada kan? Tadi ada, muter-muter saja saya. Dan kita bakal nyalain UAV. UAV mah bro ya, alebet deh. Woi sabar dong si Gope ini, aduh kesabaran banget dah, kayak kan mau digendong mah bro. Kita mau pakai PDW, PDW is number one, you know. Enemy contact. Get down, sniper. Yoi mah bro ya, kasih paham aja cuy, PDW ini bos. Oke mah bro, frag out. Kena, ada kena pasti. Ya kan? Spamnya mantep mah bro ya. Iya. Anjas. Gokil ya. Dah lu gak mau defuse. Gua duduk-duduk aja. Anjay. PDW nih bos. Target in sight. Enemy contact. Contact with enemy. Enemy down. Nice gun. Enemy has dropped the bomb. Yeah, maaf Ocha melecehkan dia mah bro ya. Parah sekali mah bro. Padahal harusnya menang loh. Ocha malah begitu ya. Parah mah bro. Parah sekali. Nice, untung teman kita jago. Wait, the best kan? Ya oke okay, mah bro, menurut kalian gimana ya sensitivitas Ocha ya kan? Sekalian gameplay Ocha, Ocha udah pernah ngasih tau lah attachment-attachmentnya Ocha pakai sebelumnya mah bro ya, W25 kayak RM ini mah bro ya, udah Ocha kasih tau kalian ya mah bro. Kalau kalian mau lihat BDW-nya juga boleh nih. Tuh. Ya, lihat aja screenshot kalau kalian mau. Oke, okay. Yaudah mabro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga, oke mabro. Like videonya, jangan lupa subscribe, bener kan ya? Hehehe, yep. See you mabro, cerah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.